Interesting lah, alamak bro. Terima kasih bro. Okay. Subscribe eh. Subscriber eh. Alright. Siapa nama? Safri, Safri. Safri eh. Yeah. Okay, jumpa bro Safri ni, owner kedai ni tadi. Ah, kita dah bagi stiker lah. Jom stiker. Jangan lupa eh. Like, apa, share video kita eh. Yeah. Alright. Di Malaysia kita main gear 2. Bismillah. So menggunakan hyper clutch yang efficient ni. So kita guna gear 3 je untuk naik. So lebih kurang 5 minit ya naik. Dekat je, insyaAllah sampai. Bismillah. Baik, kita guna gear 2 pula. Woi, gear 2 meraung. Tak ada meraung, okey je. So aku berada di belakang Pozi. So kita akan pantau lah dia orang ni macam mana. Motor aku okey, dia boleh mendaki. Risau motor dia orang sebab dia orang bawa 2 orang. Itu yang kita risaukan. Nampak? Oh, memang mendaki habis. Kau-kau punya mendaki. Boleh eh? Boleh dah? Okey? Boleh. Kalau hyper clutch kau tengok. Woohoo. Gear 2. Gear 2 naik. Masih lagi maintain. Masih lagi maintain. Turn left. Bismillah. Bila? Alright, nak sampai dah.
Oh, jalan dia licin, 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 cin, cin. Okay, so Mossy Forest ditutup untuk pengguna selama tak tahu bila. Eh, jalan, jalan, jalan. Aku ambil video. Ni video tengah set up. Nah, jalan je, jalan je. Dia ingat tunggu aku tadi dengan apa kan? Alright. Kalau dia bawa pilihan boleh takkan aku tak boleh kan? Aku dah ada hyper class. Mesti dia boleh. Okay gang. So sampai lah. Dengar nak dah nak sampai sebenarnya. Sikit lagi. Beberapa ratus meter saja ke Mossy Forest. Ni aku punya mic kat mana? Ada kot? Ha, ada. Aku cuba dia. Okay. Teringat masa aku bawa 115. Motor aku memang boleh naik tapi agak mengeram juga. Yang ni aku bawa 185 VF. Pickup kuat. Memang boleh. Okay, okay. Baik-baik, Jas. Baik-baik. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Pendakian ni hanya ruang waktu. Tiba masa akan terhenti cintaku. Okay, sikit lagi nak sampai. Sikit lagi nak sampai. Sikit lagi nak sampai. Aha, 12 minit. Asyik ada 12 minit lagi untuk rakaman. Mendaki lagi. Melakukan terus pendakian. Nampak tumbuhan-tumbuhan dia sudah. Oi, bahaya. Ah, gila. Tercapai hajat. Tercapai hajat. Nak mendaki Mossy Forest, the most highest motorable road in Malaysia. Second ke most? Tak tahulah second ke most. Tak lah, yang penting dah sampai kat Mossy Forest. Nampak? Dia punya flora dia sangat indah, berlumut. Memang nampak nice tu. Nice gila view dia tu. Huh. Sikit lagi depan tu je. Depan tu saja. Ah, akhirnya sampai. Tercapai juga hasrat. Tercapai hasrat miau. Nak naik ke Mossy Forest. Dah dimaklumkan Taman Ekorimba Mossy Forest aktiviti ditutup 9/10 sampai 29 September. Tengok, dia naik skuter je. Ha, sampai. Sewa. Naik skuter kan? Sewa. Ha? Sewa? Oh, sewa. Ingat tak ada orang? Ada orang punya atas. Okay, hati ya. Jalan licin. Ambil sini, ambil sini. Kamu sini. Kepala depan. Okay. Sampai. Alright gang, sampai dekat Mossy Forest, the most highest motorable road in Malaysia. Most ke ataupun second ke tak pasti lah. Jalan paling tinggi ataupun kedua tertinggi dekat Malaysia. Tertinggi. Jalan bermotor. Jalan bermotor eh. Ha, bukan jalan berjalan kaki. Kalau dulu jalan dia macam yang jalan mula-mula masuk tu. Ha, macam tu sampai atas. Dengan batu grey wheel ya. Huh. Okay geng, ha, semua tengah mengambil gambar, mengambil posing masing-masing. Ada yang buat live Facebook. Cuaca sangat sejuk. Tak tahulah sekarang ni berapa darjah Celsius. Aduh, sangat-sangat, sangat-sangat menyejukkan di sini ya. Okay, alright.
Yeah. Baik. Oh, sejuk gila. Sejuk. Apa sampai ada? Apa? Ah, 26. Nampak? 26. 21 kemo lagilah. Eh, apa kan ni 26? Aku dah rasa yang 7 macam manalah. Cih. Ha? Ha, tengok ni. Awan lalu dekat kawasan ni. Ni awan sana ni. Bukanlah wap air ke apa, bukan kabus. Ni adalah awan. Dia berada pada tanah yang tinggi. Aha. So awan masuk sini. Kita berada dalam awan tau sebenarnya. Berada di dalam awan. Alright. So untuk masuk ke dalam Mossy Forest, ada dia punya ni lah, yuran dia atau tiket dia. Untuk dewasa yang warga negara RM10, kanak-kanak 5, warga emas 5. Kalau bukan warga negara RM30. DJ kuat kat sini. Okey, tapi sayangnya Taman Eco Rimbun Bara tak boleh masuk kerana ada penambahbaikan. So korang boleh tengok sini lah eh. Tangga dia baru nak di renovate. So dia tutup dekat bahagian atas tu. Memang sayang lah. Rugi tak dapat datang. Rugi tak dapat naik. Okey. Jom kita balik. Kita balik. Ada orang nak kerja awal pagi besok. Salah. Pukul 8. 8 malam ni. Okey, ni kena hati-hati sikit. Break, break, break. Gear rendah, gear rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak turun lagi mencabar ke? Oh, laju semacam. Laju gila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jalan agak licin, so kena berhati-hati, sentiasa berwaspada. Ni bau backpack je hari ni. Ni bau-bau brake ni nanti. Confirm bau hangus. Bismillahirrahmanirrahim. Memang mencabar. Dalam ni memang mencabar. Dengan curam gila Steve. Berapa degree aku pun tak tahu lah. Memang kena main gear. Gear kena rendah. Lepas tu brake lagi. Brake aku dah lah macam tak apa-apa sangat ni lah. Hey. Menyeramkan. Menyeramkan. Oh yeah, ada 4 minit lagi. Ada 4 minit lagi nak rakam. Nampak pemandangan. Ni pokok teh eh. Ni pokok teh, bukan bukannya apa tumbuhan. Ya, ni pohon teh eh. Jangan tak tahu pula. Okay, ambil gambar sikit. Selfie sikit. Okay, ada 4 minit lagi. Sempatlah rakam. Oh, tinggi yo. Awan pun dah tak ada. So, nampaklah pemandangan kebun teh Cameron Highland. Ni daripada jalan Mossy Forest eh, ke bawah. Nampak eh pemandangan dia. Indah sungguh. Subhanallah. Memang cantik. Tak cantiknya adalah bila break kita rasa tak makan sangat. Rasa macam ujung-ujung je. Okay, ada 4 minit je lagi rakam. Tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. So, jalan kaki. Pasal apa jalan kaki no? Okay, dah start jam. Hup, hup.
Tu dia orang petik kopi. Petik teh kat bawah tu. So video aku rasa habis setakat ni saja kot. Alright. So bateri pun dah tak. Bateri. Ya. Yeah. Kau tapa? Dekat sikit. Ah, memang dekat sikit. Tapi nanti dia pening. Macam mana? Yang apa, rumah Fauzi pening nanti. Dia pening. Macam mana? Tapa? Apa pula? Okey, boleh. Ah, nanti alert lah, berhenti. Okey, so kita habis setakat ni saja kot. And then kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum.